Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Salwin Channel masih setia bersama channel YouTube ini. Pada kesempatan ini kita bersama Abang Delman. Kalau di Jambi kita menyebutnya ini dengan Sado. Kadang daerah lain menyebut dengan Andong. Kuda yang dilengkapi dengan becak, nah, tempat penumpang di belakang, baik penumpang manusia ataupun barang. Ini daerah 80-an, 90-an, tahun 80-an, 90-an di Jambi merupakan alat transportasi yang sangat terkenal. Tapi masuk tahun 20-ribuan hingga saat ini hampir punah. Hanya beberapa orang saja lagi yang memiliki sado ini. Salah satu adalah Bang Aib yang ada di depan kita ini. Ini kesempatan saat ada pawai ta'aruf MTQ tingkat kota Jambi beberapa waktu yang lalu. Salun Channel baru sempat mengupload pada kesempatan ini. Yang jelas mengingatkan kita bahwa transportasi sado dulu sangat dominan di kota Jambi khususnya. Namun dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan alat transportasi, maka si sado mulai berkurang diminati warga masyarakat. Namun saat-saat momen tertentu seperti sunatan, kemudian pawai-pawai seperti ini baru ada dicatar atau dikontrak untuk mengikuti acara gitan ini. Nilainya kata Bang Aib sekitar Rp300.000, dan jika ada pelayanan perjalanan dari pasar ke rumah atau ke tempat-tempat tertentu sekitar 50 ribuan, ya gitu. Sangat murah jika dibandingkan dengan perawatan kuda yang sangat mahal. Ya, ini saja untuk informasi kali ini untuk mengingatkan kita kepada transportasi tradisional yang hampir punah khususnya di negeri kita, kota Jambi ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mengingatkan kita kembali akan asiknya jika kita menaiki Andong, Delman atau Sado ini, khususnya kepada anak kita laki-laki yang melakukan kegiatan sunatan, kiranya untuk menghibur hatinya, bolehlah mencari sado yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Boleh barangkali kita rekomendasikan bersama Bang Aib ini, bersama sadonya yang sangat dihias. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Iya. Ini Delman bahasa Indonesianya secara umum. Kalau kita di Jambi apa namanya? Sado. Ya. Sado. Ya. Abang punya ya? Iya. Maaf Bang, dengan Abang siapa? Aib. Aib. Ya. Aib. Sudah lama punya kuda nih? 3 tahun. Sudah 3 tahun. Ya. Up. Up, 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 up. Untuk lebih aman dan tertibnya melaksanakan pawai ta'aruf ini lagi, tolong bantuannya untuk formasi barisan. Bisa ngamuk juga deh. Mulai dari start di sini, nah, di depan karena rame nih. Berapa pasaran sekarang kalau nyewa? Memanjang ke belakang sampai 300 untuk sunatan gitu ya. Rumah kalau, sakit. Kalau di jalan-jalan masih atau gimana? Simpang kalau jalan Ginjal dari sana ke situ itu, misal dari mengarah ke sana, pasar bukan ke bawah masih ada pelayan itu. Kadang 50 ribu. Bukan kalau 50 ke arah DKT. Murah meriah ya. Karena jalur jalan itu masih digunakan oleh pengguna jalan lain. Macam mana usaha nih Bang, bisnis lancar sekarang nih? Sedikit-sedikit. Masih banyak ya orang pengusaha. Kemudian yang baru datang. Iya, oke. Yang baru datang